Oke, kembali lagi masih tetap bersama kami guys ya. Dan terima kasih banyak atas kunjungannya ke channel kami guys. Dan kali ini kami sedang berada di perbatasan Daan Mogot guys ya. Nah, pas arahnya perbatasan tersebut arah Cikokol Tangerang Kota guys. Dan kali ini kami akan menunggu suasana kelancaran lalu lintas guys ya. Dan jangan kemana-mana untuk saksikan konten video kami. Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda untuk perjalanan lalu lintasnya guys, untuk menuju ke tempat tujuan. Dan langsung saja guys, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja mengajak Anda untuk menyaksikan konten video kami dengan topik tentang perjalanan dengan menyusuri jalanan ibu kota Jakarta guys. Dan sekaligus kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke pusat transportasi guys ya, yang berada di Kalideres atau disebut dengan Terminal Kalideres guys. Oke, saat ini kami sedang berada di Daan Mogot guys ya, jalan Daan Mogot, dengan kondisi perjalanan alhamdulillah masih lumayan lancar guys. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan tidak ada halangan kemacetan sama sekali guys ya. Oke guys, masih dilanjut, masih di jalan Daan Mogot guys ya, yang menuju ke arah Terminal Kalideres. Dan jangan kemana-mana sebelumnya, untuk memberi dukungan kepada kami, jangan lupa subscribe, share dan like-nya. Dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami. Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda dan bisa dijadikan acuan dalam perjalanan guys ya. Kami ucapkan selamat menyaksikan.
Oke guys, masih tetap bersama kami guys ya, dan masih tetap di Jalan Daan Mogot. Dengan kondisi perjalanan, situasinya masih lumayan lancar guys ya. Masih lumayan lancar, dan kita masih menuju ke arah timur guys ya. Menuju ke arah timur untuk tujuan akhir kita, yaitu di Terminal Kalideres guys. Nah, di situ kita akan mengajak Anda langsung berkunjung ke terminal tersebut, guys. Untuk melihat situasi dan keadaan di terminal tersebut, guys. Dan bila Anda ingin bepergian, kita memberikan acuan, guys ya, ke terminal tersebut, guys. Nah, di situ disediakan berbagai macam loket untuk jurusan tertentu guys. Oke, masih di Daan Mogot guys ya, di jalan raya Daan Mogot yang masih perjalanannya lumayan lancar guys. Dan jangan kemana-mana guys ya, untuk beri dukungannya kepada kami, jangan lupa subscribe, share dan like nya dan tak ketinggalan pula dengan tekan loncengnya guys, dan supaya tidak ketinggalan untuk informasi berikutnya guys. Dan masih tetap di Daan Mogot guys ya, kita masih menuju ke arah timur guys ya, dan sebentar lagi kita akan menuju sampai ke perbatasan. Dan setelah itu kita akan melewati beberapa kilometer lagi untuk sampai ke tempat tujuan guys. Oke, jangan kemana-mana guys untuk saksikan konten video kami dengan topik tentang perjalanan menyusuri jalanan ibu kota Jakarta guys. Dan sekaligus kami mengajak Anda langsung menuju ke Terminal Kalideres untuk mengetahui situasi dan keadaannya guys. Oke, kita sudah memasuki perbatasan guys ya. Di depan kita memasuki perbatasan Tangerang, dan langsung saja guys, masih tetap di Daan Mogot guys ya. Dan jangan kemana-mana, saksikan terus konten video kami guys, supaya tidak ketinggalan lalu lintas perjalanannya guys, untuk menuju ke Terminal Kalideres guys. Oke, lanjut terus guys, dan jangan kemana-mana, saksikan terus untuk konten video kami guys.
Oke guys, kini saatnya telah tiba di lokasi yang kita tuju guys ya, yaitu Terminal Kalideres. Dan kita akan masuk dari pintu depan guys ya. Nah, kita ambil kiri guys. Nah, di sini kita memasuki Terminal Kalideres guys. Oke guys, langsung saja guys, jangan kemana-mana untuk menyaksikan konten video kami. Untuk melihat situasi dan keadaan di dalam terminal guys. Nah, di sini kita sudah sampai ke tempat tujuan akhir kita guys, yaitu Terminal Kalideres. Di sini banyak beberapa kendaraan transportasi guys ya, yang sedang mangkal atau ngetem untuk mengambil penumpang dari terminal guys. Oke, saksikan terus untuk konten video kami. Dan saat ini kita telah tiba di Terminal Kalideres guys. Dan untuk melihat situasi dan keadaannya di Terminal Kalideres. Apa pun ku berikan, cemparan Oke guys, cukup sekian sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan jumpa lagi minggu yang akan datang. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan bisa dijadikan acuan dalam perjalanan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya ke channel kami, dan kami ucapkan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.